Weh, aku kumpulin kecam ya pas ini. Assalamualaikum guys. Harap korang sihat selalu. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Tengok TV. So aku harap korang tak jemulah tengok muka aku kat sini. Banyaknya video VT yang ada kat belakang, bukan muka aku pun. So hari ni aku nak ceritakan tentang 5 sebab utama kenapa Myvi digelar King of the Road di Malaysia. Weh, aku pun kena kecam ni pasal benda ni. So, produk Myvi sering digelarkan King of Highway atau King of the Road di Malaysia. Tetapi kenapa dan bagaimana gelaran tersebut boleh timbul? Produk Myvi merupakan kereta tempatan paling berjaya dalam sejarah Malaysia kerana ia berubah mengikut peredaran zaman untuk kekal relevan di pasaran. So daripada first model Myvi dulu sampailah GM3 ni memang tak tipu lah. Dia punya, nampak dia punya kenaikan dia ataupun pengubahsuaian dia yang sangat cantik. Model ini merupakan kereta yang paling laris terjual dengan lebih 1 juta unit telah terjual setelah 16 tahun berada dalam pasaran. Gempak, Myvi memang gempak. Walau bagaimanapun, gelaran King ini tidak diberikan kepada Myvi hanya kerana jumlah jualannya yang boleh potong semua kereta. Bukan, bukan. Sebaliknya, gelaran itu diberikan kepada Myvi atas sebab-sebab yang tertentu yang mengejutkan Malaysia. Jangan bangga lagi. Jangan bangga sangat dengan gelaran King tu. Dengar sini kami nak cerita. So, kita teruskan dengan nombor 1 guys. Pertama, kes lumba haram dan kemalangan maut Lebuh Raya Duke pada tahun 2015. Nama Myvi sebagai King mula terkenal di bibir warganet setelah insiden kemalangan maut di Lebuh Raya Duke yang melibatkan dua produk Myvi dan Mitsubishi Pajero pada tahun 2015. Kedua-dua pemandu Myvi itu merupakan sebahagian daripada 6 produk Myvi lain yang sedang berlumba di jalan berkenaan pada ketika itu. So apa yang buat sadis kat sini, kemalangan tersebut telah meragut nyawa 3 sekeluarga yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka, sementara pemandu serta penumpang kedua-dua produk Myvi itu hanya cedera ringan. Kes ini telah melibatkan ramai orang marah terhadap pelaku serta simpati ke atas 2 orang kanak-kanak yang menjadi anak yatim piatu hanya kerana tindakan segelintir pemandu Myvi yang tidak bertanggungjawab. So bukan semua orang akan dapat gelaran King ni. Ada orang-orang tertentu. So kita teruskan dengan nombor 2 guys. Kedua, banyak kemalangan dan kesalahan jalan raya yang melibatkan Myvi. Setiap tahun ada saja berita yang timbul mengenai produk Myvi atas sebab-sebab yang salah satunya berlumba, sampaikan ada yang cerita pasal Myvi terbang, ada yang Myvi redah banjir, ada yang Myvi turun tangga, ada juga yang masuk pusat beli belah dan macam-macam lagi lah. Legend, Myvi memang legend. Banyak kemalangan yang pelik dan luar biasa melibatkan produk Myvi ini boleh dianggap sebagai salah satu perkara yang sudah boleh dijangka oleh banyak pihak sebab ianya bukan sesuatu yang baru. Apatah lagi bila ia melibatkan produk Myvi. So kita teruskan dengan nombor 3. Ketiga, sebabkan jualan dia yang banyak, Myvi paling banyak di atas jalan raya di Malaysia. Jumlah keseluruhan kenderaan di jalan raya berada dalam lingkungan 11 juta unit kenderaan guys. Dalam jumlah tersebut, lebih 1 juta unit merupakan produk Myvi sahaja. Meskipun segala isu tentang Myvi ini disebabkan oleh sikap individu, tapi rakyat Malaysia tak gelar kereta lain sebagai King selain Myvi. Ini kerana kekerapan model ini dilihat dipandu secara berbahaya amat tinggi berbanding kenderaan lain. Masuk simpang suka hati, laju ikut had dia, ikut kendak dia je. So kita terus pergi nombor 4 guys. Keempat, banyak dimiliki oleh golongan muda. Macam aku cakap tadi, oleh kerana Myvi dijual dengan harga mampu milik, ia sering menjadi pilihan utama orang muda dalam memilih kereta pertama mereka. Walaupun bukan semua, namun terdapat segelintir pemandu berdarah muda ini gemarkan sesuatu yang lasak dan mencabar. Ada yang suka tekan di lebuh raya, ada yang suka ubah suai kereta, ada yang kaki lumba, ada juga yang suka bagi lampu tinggi untuk suruh orang ke tepi. So dia high beam ni orang tu.
Benda biasalah sebab nak cipta pengalaman di usia muda. Akibatkan pemanduan korang yang tak cermat seperti yang dinyatakan tu, banyak kemalangan yang berlaku yang melibatkan Myvi yang dipandu terlalu laju sehingga hilang kawalan. Mungkin ramai pemandunya yang telah terpedaya dengan gelaran King yang diberikan oleh orang ramai kepada model itu sehingga mereka betul-betul percaya kereta dorang mampu menangani pelbagai situasi berbahaya. Korang kena ingat, kereta korang tu RM45,000 ke RM65,000. Korang tak boleh lawan kereta RM1,000,000 punya harga. Korang kena faham benda tu guys. So, nombor 5. Kelima, hanya gelaran sarkastik dan jadi bahan lawak di media sosial. Tak kira lah sama ada korang setuju ataupun tidak, namun gelaran King ini lebih banyak digunakan sebagai panggilan sarkastik pada Myvi atas pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh segelintir pemandunya. Dari segi jualan, harga serta ciri-ciri yang ditawarkan, Myvi memang merupakan pilihan terbaik. Itu memang tak tipu. Tetapi nama King ini lebih sinonim dengan Myvi setelah beberapa edisi kemalangan pelik serta sikap-sikap segelintir pemandunya yang kerap tular di media sosial hari ini. Oleh kerana gelaran King ini jugalah, pengguna jalan raya semakin berhati-hati dan berwaspada setiap kali terserempak dengan Myvi yang dipandu laju di atas jalan. Bila orang dah mula bagi laluan untuk King, semua menjadi-jadilah. Orang tua cakap, naik tocang kata orang. So kesimpulannya dekat sini guys, nama King ini sering digunakan atas sebab-sebab yang luar biasa. Meskipun kebanyakan sebab-sebab berikut bukanlah sesuatu yang patut dicontohi, namun ia tidak dapat menafikan Myvi sebagai kereta mampu milik yang berbaloi untuk dimiliki. Sebab itulah ramai masih memilih Myvi sebagai kereta pilihan nombor 1 rakyat Malaysia. So apa yang aku nak cakap kat sini, bukan semua orang yang macam tu. Kerana kan, jangan sebabkan nila setitik rosak susu sebelanga. So aku harap video ni dapat memberi info kat korang, memanfaatkan info yang diberi supaya di masa hadapan korang tak digelar King oleh orang lain. Harap korang berhati-hati di jalan raya, janganlah bawa terlampau laju. Yang mana make up kereta tu, make up lah sebanyak mana pun nak make up, satu jari ke dua jari ikut korang. Jangan kecam aku guys, kat sini aku just memberi info-info yang bermanfaat. Minta maaf kalau ada salah silap aku kat sini. So kita jumpa lain video. Jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Assalamualaikum.